Jujur guys, gue melakukan kesalahan yang fatal. Karena apa? Karena gue gue lupa bawa peralatan sabun wajah sama skincare gue. Jadi gue harus pakai sabun biasa. Kering gak ya nih wajah gue? Hai. Aduh, rambut gua. Rumah sakit Margonda Depok. Oh, di Depok. Bu. Oh, kalian lagi pada nonton live-nya Bunda Korla ya? Ya udah, kalian nonton aja dulu guys. Aku juga pengen nonton deh, penasaran sih. Ini yang nanya model rambut gue udah tahu jawabannya apa. Margonda Depok. Oke. Jangan cukur. Karena besok gue ada cara guys, harus rapi. Mau what's up bro? Harus cukur biar besok rapi. I have to shave. Bye bye. Beard. Bye bye. Aku besok datang. Aku pengen tahu siapa aja sih besok yang mau datang. Biar gua tandain nih. Semua besok yang datang harus nyamperin gua, harus ngajak ngomong gua biar kita bisa ngobrol fix titik. Aduh, cukurannya gak enak nih.
Jeduk shit. Ah, kayaknya berdarah nih. Aduh. Damn, bro. Oh, sakit. Kursi yang penting masalah bentar. Belum kelihatan, guys. Oh, bentar guys, kayaknya gue harus fokus nyukur dulu bentar ya. Cukupnya sekali, bukannya berkali-kali. Yuk, abis ini gue mau maskeran, abis itu. Di sini gue mau maskeran habis itu nonton live-nya Bunda Korla. Victor keturunan apa? Manusia. Lagi ini pertanyaannya agak ini ya. Menyinggung perasaan ya. Victor keturunan apa? Mantap, yoi. Tanggal 30 masih di Palembang. Enggak, besok aku di Palembang. Cuma besok. Dan sore aku udah pulang. Aduh, berdarah guys. Oh shit, look. Oh my god. Guys, don't try this at home ya. Gila. Shit. Sakit guys. Yeah.
pokoknya besok gue tungguin nih semuanya ya, gue tungguin. Harus datang. Laser aja biar gak tumbuh lagi. Jangan dong, ini gue kalau udah tua mau berewokan. Biar kayak mafia-mafia Itali gitu. Hai kakak-kakak semua yang baru datang. Pokoknya ingat, besok gue tungguin semuanya kalian yang ada di Palembang. Mampir, bawa temen yang banyak. Ramein film aja. Dan kita bakal seru-seruan bareng, ngobrol bareng, bikin TikTok. Semua story, foto-foto, boomerang semua. Seru-seru. Oke? Ya, besok kita foto-foto ya. Lihat guys, oh my god, ya udah, gua mau mandi dulu, bis gitu maskeran, bis gitu kita nonton live nya Bunda Korla bareng. Let's go! Bye-bye guys. Ingat, pokoknya besok kita ketemu di Palembang Icon jam 1. Jangan lupa besok jam 1 di Palembang Icon. Gue nungguin kalian semua guys. Bye-bye.